Gila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke, hari ini saya berada di Desa Pandansari, rek, Kecamatan Padang. Nah, ini mau ke sound systemnya Cahaya Tenda Audio yu. Acara solawatan nanti malam. Kayaknya sih acaranya sih di sekitar masjid sana ini, dulur. Nah, ini masjid. Nah, ini soalnya ini kan jalannya ditutup. Kayaknya sih acaranya di sebelah sana, kisaran sana. Nah, itu ada yang bawa mainan dan ada yang mau jualan kayak iya. Kita ikutin mereka. Pandansari, Kecamatan Padang, Dorek. Arah ke Gocalit juga bisa. Ini kalau dari arah kota itu di utaranya Wonorejo. Di utaranya lampu merah Wonorejo yang ada mall nggak dipakai. Nah, itu ke barat. Ini untuk acaranya sendiri kayak isi mulainya nanti habis Isya yang pasti dulu untuk acara solawatannya. Nah, ternyata masih ketimuran lagi untuk di masjid. Yo, untuk video ini tak stop dulu, kita lanjut nanti kalau sudah di sound. Oke, dulur, ini kita sudah sampai di lokasi soundnya. Nah, ini soundnya di jalan yo, ini di samping jalan. Ternyata ditaruh dua rek. Di sana di samping panggung sudah ada sound, terus di sini ada sound lagi. Mungkin biaran ya membantu untuk jamaah nanti kalau membludak itu. Biasanya sih gitu, dulur. Ini selawatannya MRM. Biasanya jamaahnya banyak. Jadi soundnya juga harus banyak. Ya. Nah, ini yang bantu ya Bu, dengan 8 subwoofer TCP. Terus yang ini middle-nya 3 box. Wah, ini yang dibunyikan yang depan deh. Yang di dekat panggung. Kita merapat yuk, mendekat. Di sana itu kayaknya bau banyak tatanan subwoofer. Enggak tahu ada berapa subwoofer. Operatori karo jurakane dhewe.
Oke, kali ini saya sudah berada di lokasi Sonya Cahaya Sound dan Lighting yuk. Ini berapa subwoofer ya, banyak kok ya, dulur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 subwoofer double dengan middle-nya 8 box double dulur. Middle-nya 12 in. Terus untuk subwoofer sendiri ini kayak isi CCP gandeng sama celah full lighting bersama Majelis Riyadhul Muslimin ya iki MRM. Beamnya ada 10 ren. Di panggung juga ada monitornya, set wheel-nya 2, terus yang ini ada lagi set wheel 12 in 2. Aku tidak perlu ke sana ya, pokoknya itu diesel-nya 2 bunyi semua dua-duanya. Untuk amplifier yang dipakai ini kayak isi rakitan semua, full rakitan, ada 7 amplifier, 10 subwoofer dan 8 middle, total 7 amplifier yang FOA di sebelah panggung ini ya. Teman-teman yang lain masih masang instalasi di atas panggung. Kita dengarkan lagi suaranya dari depan. Oh, ini jamaahnya juga sudah ada yang mulai datang kira. Bagian operator terlihat di sana pakai mixer GT Lab Super dan DLMS-nya asli dulur. Wampuh suarane.
suaranya 10 subwoofer dari cahaya sound dan lighting. Ngeri, ngeri pol. Ternyata di sana juga ada genset Silent Bay, genset 10 kVA koyo ya, itu dibuat lighting kayaknya. Nah, dari sebelah sana ya. Ini genset ini dibuat lighting 10 bit. Untuk lokasinya sendiri di Desa Pandansari, kecamatannya ke Kedung Jajang dulu, sorry. Tak ralat Kecamatan Kedung Jajang, bukan Kecamatan Padang yuk. Yo, jadi untuk sekilas info dan untuk suara dari cahaya sound dan lighting seperti itu tadi. Jadi apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yo, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.